Jangankan sekali-kali harta dan anak-anak melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu pada jalan Allah sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menundakan saat kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk dari kalangan orang-orang yang soleh." Dan Allah tidak akan menundakan kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha teliti terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis kutsinya yang bermaksud, "Wahai sekalian manusia, sesiapa yang berpagi-pagi dalam keadaan berduka cita, maka Allah tidak akan menambah baginya selain dari kejauhan. Di dunia dia memperolehi kesusahan dan di akhirat juga dia memperolehi kesusahan. Dan Allah menetapkan dalam hatinya kedukacitaan yang tidak tanggal selama-lamanya. Kefakiran dan kebingungan yang tidak pernah habis selama-lamanya. Kefakiran dan tidak memperoleh kekayaan selama-lamanya. Dan angan-angan yang panjang yang menyibukkan dirinya selama-lamanya. Wahai manusia, setiap hari kamu umurmu semakin berkurangan dan engkau tidak menyedari aku berikan engkau rezeki setiap hari, tetapi engkau tidak berterima kasih yang sedikit dan tidak mencukupi. Yang sedikit tidak mencukupi dan yang banyak pun masih terasa kurang. Wahai manusia, setiap hari yang bakal engkau lalui, rezekimu akan sentiasa datang daripadaku. Sementara saban malam malaikat mendatangiku dengan laporan keburukan-keburukan amal-amalmu. Engkau makan rezeki yang kuberikan kepada kamu, tetapi engkau menderhakai aku. Engkau menyeru aku, lalu aku memperkenankan engkau. Aku turunkan kebaikan kepadamu dan engkau mempersembahkan keburukan kepadaku. Akulah pemimpin yang paling baik bagimu dan sejahat-jahat hamba kepadaku ialah engkau. Engkau menanggalkan daripadaku apa yang telah kuberikan kepadamu dan aku tutupi keburukan demi keburukan. Aku malu kepadamu tetapi engkau tidak malu kepadaku. Engkau melupakan aku dan mengingati yang selainku. Engkau takut kepada manusia dan merasa aman terhadapku. Engkau takut kepada seksaan mereka, tetapi engkau tidak takut akan kemurkaanku." Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa bersyukur dan rasa berterima kasih kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam jemaat yang mulia ini, kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan dan keizinan olehnya lagi, ya Allah, untuk terus lagi kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Masa berjalan sebegitu cepat, masa berjalan sebegitu pandas. Hari-hari yang kita lalui, terbit matahari dan terbenam matahari, terbit matahari dan terbenam matahari, menghabiskan usia kita sehari demi sehari, sehari demi sehari, dan baki hidup kita makin lama makin berkurang. Untuk itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dipilih dari kalangan manusia yang tekun beribadat, insya-Allah menyiapkan bekalan-bekalan untuk perjalanan kita jauh, perjalanan kita yang panjang. Insya-Allah saya memulakan kuliah ini dengan memilih beberapa ayat daripada ayat surah Al-Munafikun pada malam ini, insya-Allah. Apa yang disebut oleh Tuan Haji Ramli 2.6 bilion tadi. Kalau duit saya ada 2.6 bilion, wallahu a'lam, tuan. Nak cakap pun susah lagaknya kan. Yang datang sini semua datang, bukan saya tuan-tuan bagi duit, saya bagi tuan-tuan duit. Seorang datang ni saya bagi 100, seorang datang bagi 100. Aku ingat sampai pagar lepan tu orang tu.
Kan saya bajetkan 30 ribu sekali datang kuliah ni agak ni lah. 2.6 bilion banyak kan? 1 bilion 1000 juta. 2 bilion 2000 juta. Yang main-main tu. Kita create duit 1000 pun 17 kali ulang alik. Ni 2.6 bilion kira lah agak-agak ni. Banyaknya duit kan? Tapi kadang-kadang orang lagi banyak duit ni lagi bakhil. Ada juga seperti itu yang kita baca sejarah. Karun itu sendiri lagi kaya, lagi kedekut, lagi kaya, lagi kedekut. Entah, kita tak diuji begitu tuan. Jadi ayat yang saya pilih pada malam ini ayat daripada surah Munafikun. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta engkau dan anak engkau ni melekakan engkau, melalaikan engkau. Biasa harta dan anak-anak yang menjadikan kita ni leka ingat Allah, menjadikan kita lalai daripada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, siapa dengan harta dia dileka, yang mempertahankan burger, mempertahankan burger, yang jual tempe, mempertahankan tempe, jual goreng pisang, mempertahankan goreng pisang. Kadang-kadang tak pergi masjid-masjid kadang. Dan barang siapa yang berbuat demikian, kata Allah, mereka tu orang yang rugi. Dan infakkanlah, belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Allah suruh kita gunakan sedikit, sebahagian daripada harta kita ini pada jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Apa yang diumumkan tadi, surau tempat tuan-tuan ni hebat, 34 kuliah. Tak ada surau dalam Malaysia ni agaknya surau yang ada 34 kuliah sebulan. Agak dalam muak tuan-tuannya surau ni nombor satu lah agaknya tuan. Aku pun tengah terfikir mana dapat duit ni agaknya. Tapi alhamdulillah dah tuan-tuan, berkat kerjasama mungkin antara satu sama lain, Allah suruh kita wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Tolong dalam perkara yang baik, jangan tolong perkara-perkara maksiat yang membawa kepada kemurkaan Allah ni, jangan tolong. Dan seperti mana yang saya bacakan kepada tuan-tuan, tuan-tuan pembaca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa kata Allah yang buat amal baik walaupun sebesar zarah, maka dia akan lihat nanti balasannya pada hari akhirat. Dan siapa yang buat amal jahat ni kata Allah sebesar zarah pun, maka dia akan lihat balasan-balasannya nanti pada hari akhirat. Sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesal, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menundakan kematianku sedikit waktu lagi. Tadi pagi saya baca surah Taha sampai ayat terakhir daripada surah Taha tadi. Bagaimana dia menceritakan, kami buat tanda-tanda kekuasaan kami, kami musnahkan alam, bagaimana umat-umat terdahulu kamu lalu, tapi kamu tak nak beriman juga, kata Allah. Memang manusia ni jenis kepala batu, otak besi, tiang elektrik, kata degil melawan Allah Ta'ala ni kan. Wahai Tuhanku, sekiranya kau berkenan menunda saat kematian aku sikit aja lagi, jangan matilah, nantilah dulu, nescaya aku dapat bersedekah. Nampak? Sikit aja masa. Mana boleh? Fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiru nasa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal ni aku tak tangguh, sikit aja. Selagi belum sampai ajal, belumlah. Kalau sampai, matilah kita. Kan tengok satu-satu. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Allah tak akan tunda masa-masa kematian kita ni. Bila sampai masa dia, maka matilah kan. Sampai ketika dia, matilah kan. Kita keadaan begitu dia. Dan kita tengok kepada hadis Nabi ni, kemudian kita masuk kepada kitab ni. Apa pula saranan Nabi dalam hidup kita? Ya bani Adam, man asbaha hazinan ala dunia lam yazdad minallahi illa bu'dah. Wahai sekalian manusia, sesiapa yang berpagi-pagi dalam keadaan dia berduka cita, besok bangun pagi kena senyum, jangan ada muka moncong lagi lah. Dah belajar ni bangun pagi. Siapa yang bangun pagi dalam keadaan muka dia sedih, monyok aja, tak tahu sebab apa,
tukar. Besok bangun pagi senyum. Jumpa bini senyum. Jumpa kawan senyum. Kan? Ha, tu saya kata biasanya orang kita ni moncong hari Khamis. Hari Khamis moncong. Sebab minyak naik. Ha, minyak naik. Kan? Minyak naik. Ha, kita ni kira untung lah tuan-tuan. Malaysia kita jadi rakyat Malaysia ni kira untung lah. Baru 8 kali naik. 2 kali turun kita dah mengongot. Ada 2 kali turun. 8 kali naik betul. Yang semalam naik ke turun? Naik lagi. Ha, kayak aku dah cakap. 1-1-1-1 sekarang dah berapa? Semalam saya isi minyak dekat tu nak pergi pergi sempar renggam. Tengok 50. Alah. Tangki aku ni bocor apa agaknya kata. Ha, tapi itulah kan. Ha, tapi walau bagaimana pun jangan sedih lah. Siapa yang bangun pagi dalam keadaan berduka cita, kata Allah, maka aku tidak akan menambah baginya. Maka dia akan makin jauh daripada aku. Dan di dunia dia memperoleh kesusahan. Lagi sedih, bongga muka, bongot, moncong, nanti susah, makin susah kat dunia. Jadi bangun, senyum. Di akhirat juga memperoleh kesusahan, lagi teruk. Dan Allah menetapkan dalam hatinya keduka citaan. Yang letak hati sedih, tak masal-masal. Sedih, menung, murung, semacam. Sedih semacam ni kadang-kadang. Kita sedih semacam kan. Macam-macam jenis orang sedih kan hari ni. Tak tahu pasal apa dia sedih. Kan? Dan tidak tinggal selama-lamanya dan kebingungan yang tidak pernah habis. Selama-lamanya kefakiran dan tidak boleh kekayaan selamanya. Dan angan-angan yang panjang yang tidak yang menyibukkan dirinya selamanya. Wahai manusia, setiap hari umurmu semakin berkurangan. Usia kita ni makin lama makin kurang. Jangan ingat makin lama makin panjang tau. Sebab kita ni bergerak tuan-tuan seara, sehala je. Sehala je. U-turn tak ada lagi. Ha, tegak aje. Dan 60 tahun tu jangan minta-minta besok tidur bangun tu muda lah jadi 25 tahun. Tak ada. Kau makan lah tongkat ali ke, tongkat pisang ke, tongkat sawit ke. Ha, dia tetap itu, dia sehala terap. Dia tak boleh patah balik lagi. Sehala bergerak. Bergerak sehala je tu. Ha, bagaimana hidup kita. Setiap hari umurmu, kata Nabi, semakin berkurangan. Dan engkau tidak menyedari. Kita tak sedar. Memang pun tak sedar tuan. Ada siapa sedar usia dia tua? Tak sedar, kita rasa muda lagi. Saya buat kat atas pondok, kat tempat karat kereta tu. Cungap, angkat 2 batang tiang. Berpeluh-peluh tuan. Ha, tu baru 2 batang tiang tu. Kan? Tak tahan. Itu keadaan dia. Dan tiap aku beri engkau rezeki setiap hari, tetapi engkau tidak berterima kasih. Aku bagi engkau rezeki tiap-tiap hari. Udara yang kamu sedut, tiap-tiap hari dapat. Makan ada aja dapat. Nak-nak kuliah tuan. Pergi kuliah ada je makan. Malam pagi kuliah. Pagi lepas subuh dengan Ustaz Hairul Nahar pergi Kuala Lumpur. Sampai sarapan pagi dah order-order ketupat dengan gendang, dengan apa semua sekali. Saya nak bayar Ustaz. Ustaz tak payah. Saya bayar Ustaz. Rezeki aku lagi. Dia bayar. Sampai dekat apa tu, balik makan, dia bayar lagi. Aku naik segan dah. Ha, kan? Tapi nak kata dah rezeki, kan? Kadang-kadang malu juga kita kan. Ha, tapi itulah rezeki. Wahai manusia, setiap hari kau bakal lalui, rezekimu akan sentiasa datang daripadaku. Sementara saban malam malaikat mendatangiku dengan laporan keburukan amalmu. Setiap hari kita pencin ni. Silap-silap gaji-gaji serik. Lagi pencin lagi banyak duit. Dia serik. Ha, jadi ketawa nampak betul lah tu banyak duit. Makin banyak duit kadang. Tapi rezeki makin ada. Tetapi kata Nabi, kenapa kamu mendatangiku dengan laporan malaikat datang amalan kamu yang buruk? Engkau makan rezeki yang kuberikan, tetapi engkau menderhakai aku. Engkau menyeru aku, lalu aku memperkenankan engkau. Aku turunkan kebaikan kepadamu dan engkau persembahkan keburukan kepada aku. Lawan. Yang banyak tanya sekarang ni, semua banyak bertanya persoalan-persoalan yang macam-macam. Semalam habis kuliah begitu juga Ustaz, macam mana hari ni jadi macam ni Ustaz? Entah. Ha, kan biawak dengan biawak belaga, yang untungnya apa? Ayam dengan ayam belaga, yang untungnya biawak. Orang Islam dengan Islam berkrisis, yang untungnya bukan Islam. Ha, kuliah tak boleh lagi keluar, mic tak boleh keluar, kena duduk dalam. Ni keluar ke dalam ni.
keluar. Ha, dah tak boleh lagi. Kalau ke Selangor lah, sini tak tahu lagi lah. Ha, kena rakam. Dan susahnya kan. Kalau kita dah tak yakin dengan orang agama, dah susah lah. Kita dah tak yakin dengan orang agama ni, payahlah bagi saya. Kan? Orang agama ni dia tahu tuan-tuan, dia cakap salah. Dia cakap salah, dia cakap tu yang keluar daripada mulut dia dosa. Dia ngajar benda tak betul, maka berdosa sepanjang masa. Kalau tuan-tuan saya ngajar tak betul, tuan-tuan beramal, dosa sepanjang masa. Kalau betul saya ngajar, tuan-tuan beramal, dapat pahala. Jadi kalau orang dah tak percaya kepada orang agama, apa lagi yang kita nak percaya lagi ni? Ha, tu yang saya kata. Ingat tak saya kata, kalau orang Islam, orang Yahudi, orang Hindu pergi ke kuil, orang Kristian pergi ke gereja, kita ni nak pergi mana? Kalau tak masjid dan surau. Kata, kalaulah orang Hindu hormat kepada Tok Sami dia, orang Kristian hormat kepada padri-padri dia, kita orang Islam ni nak hormat kepada siapa? Semalam saya cakap dengan orang sana. Sebab kita ni kadang-kadang bercelaru. Celarunya sebab apa? Kalau kita tengok mufti, saya kata di Malaysia ni ramai, 14 orang. Kadang-kadang dalam bab, saya tengok dalam bab, saya pergi di Kuala Lumpur semalam, perbahasan berkaitan dengan anak luar nikah. Daripada 14 berapa orang tu, kenyataan satu-satu demi satu, semua berbeza-beza. Kalau dekat Mekah, dekat Mesir sana, satu aja mufti dia, senang aja. Kita ni macam-macam. Yang tak betul-betul pening, orang awam yang pening. Ha, orang awam tak jenis tak belajar kan. Biasanya anak yang di luar nikah. Anak di luar nikah yang khabarnya hari tu nak dibinkan kepada bapak. Saya apa, bapak apa tu? Bapak zina tu senang cakap. Kalau ikut kepada jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan kalau anak tu dikandungkan, dia berkahwin belum 6 bulan 2 lahzah, sampai begitu disebut, 6 bulan 2 lahzah bayi tu lahir, sebelum katalah dia lahir 6 bulan ataupun 5 bulan 28 hari, maka anak itu tidak boleh dibinkan dengan bapa zina. Tapi kalau selepas daripada 6 bulan 2 lahzah, lepas 6 bulan 2 lahzah ni klip mata sesaat, 2 bulan, 6 bulan, 2 saat, maka bayi itu boleh dibinkan dengan apa tadi, dengan bapa zina tadi. Itu kalau gitu. Tapi kalau sumbang mahram ataupun yang jenis wati syubhat ni, kalau rumah orang besar-besar, biasanya ada 4 bilik kan, biasanya bilik atas tu tidur bini kita. Tak macam mana tengok-tengok adik ipar kita. Mak engkau. Adik ipar kita, kita melakukan persetubuhan dengan adik ipar kita. Termengandung pula dia. Anak tu nak dibinkan dengan siapa? Kan, kalau dapat anak dan banyak ilmu agama tu, lagi kita belajar, sebenarnya lagi banyak yang kita tak tahu sebenarnya. Ha, cerita habiskan, lepas tu baru kita masuk. Sama juga saya cakap dengan tuan-tuan tempoh hari. Sedang sayangnya orang kita ni, masalah Islam, dia belajar masuk Islam ni, dia belajar pintu masuk dia buat, dia baca, tapi pintu keluar dia tak belajar. Yang menyebabkan dia terkeluar daripada Islam ni, dia tidak mahu belajar. Kan? Maka ialah engkau akan menanggalkan daripadaku apa yang kuberikan kepadamu, dan aku tutupi keburukan demi keburukanmu. Aku malu kepadamu tetapi kau tak malu kepadaku, kata Allah. Kau buat juga maksiat. Saya bual dengan Profesor Sofi hari tu, bual. Dia kata, ustaz, saya duduk UK ni lama ustaz. Di UK tak ada festival Arab. Festa Arab ni tak ada. Kan, Australia tak ada festa Arab. Festival Arab tak ada. Di Singapura tak ada festa Arab, tak ada. Dung-dung ceng pun tak ada, Ustaz. Dung-dung ceng, bakal mercun tu tak ada di Singapura. Tapi Malaysia ni sebuah negara Islam, yang katanya lah sebuah negara Islam, lulus festival Arab. Kan kepelik kita ni. Kalau duduk fikir pelik, pening kepala otak kita mikir, kenapa jadi macam ni agaknya kan. Kenapa?
Ha, habis orang cakap pula, habis ustaz di Kelantan, di Kelantan tu macam mana pula rukuk, kata rukuk tu haram, dia tak nampak. Itulah bila tak nak belajar tuan. Rukuk ni tuan, arak ni dia haram, ada dalil qat'i, dalil yang jelas, sangat-sangat jelas kan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal adlam rijsun min amali syaitan. Keji arak ni, dalil yang jelas. Tapi rukuk masih ada lagi pertikaian. Tak ada hukum dalam Quran, tak ada dalam hadis pun tak ada. Maka para alim ulama bersidang, berhimpun, buat hukum, keluarkan fatwa. Fatwa tu pandangan-pandangan. Sama juga yang macam macam kita anak luar nikah. Kalau di di Perlis, saya dipahamkan anak luar nikah yang baru nikah, katalah baru dia nikah seminggu lepas tu dapat anak, maka boleh dibinkan dengan dengan bapa dia kalau di Perlis. Tapi di negeri kita Johor tak boleh, sebab mufti kita pegang kepada 6 bulan. Selangor pun 6 bulan dan banyak tempat. Ha, itu ada khilaf. Jangan bergaduh dahlah. Ha, cuma dalam bab itu, bab harta pusaka nanti akan jadi masalah begini-begini dan begini, banyak lagi masalah tu. Kita sambung balik kepada kitab kita ini, insya-Allah pengenalan berkaitan berkenaan dengan iman itu sendiri. Apakah yang dierti-kan dengan iman? Bagi yang ada kitab, ada yang kitab, ada ke? Ada ke? Ha, tak ada, nak buat macam mana, aku seorang ajalah ada kitab. Pada muka surat 91, perkenaan berkaitan dengan iman. Mereka yang percaya kepada rukun iman yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis adalah mereka yang telah bermakrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang percaya kepada rukun-rukun iman? Rukun iman, rukun yang tidak dapat dilihat dengan mata, kecuali beriman kepada malaikat sahaja. Beriman kepada Allah tak dapat lihat dengan mata. Dia percaya tapi tak dapat lihat dengan mata kita. Beriman kepada malaikat, dia suruh percaya tapi tak dapat lihat dengan mata. Beriman kepada Rasul, dia suruh percaya tapi dapat lihat dengan mata. Kita tak ada rezekilah dapat lihat. Kemudian beriman kepada kitab, tak dapat juga lihat dengan mata. Kitab Al-Quran, kalamullah. Kalamullah yang lafzi, kalamullah yang maknawi. Kita tak dapat. Yang ni nama dia kitab Quran, kataba yaktubu, yang telah ditulis. Yang telah ditulis Quran yang sebenarnya kita tahu, kalamullah yang maknawi kita tak dapat lihat. Macam mana nak percaya tu tuan? Kata tak betul-betul. Tapi dia ada. Kemudian beriman kepada hari akhirat pun tak nampak dengan mata. Beriman kepada qada dan qadar tak dapat lihat mata. Walaupun bagaimanapun disuruh kita percaya. Tu yang susahnya, nak percaya tapi tak nampak. Macam mana ustaz nak percaya tapi tak nampak? Banyak benda yang kita boleh percaya walaupun kita tak nampak. Suara saya tuan-tuan dengar, tuan-tuan tak nampak kan. Malah saya katakan tadi, kalau saya cempatkan buku ni, dia jatuh. Cempat jatuh, tuan-tuan kata gravity. Tuan-tuan tahu ada tarikan gravity, tapi tuan-tuan tak nampak gravity. Dan tuan-tuan makan garam, rasa masin. Tuan-tuan tak boleh nampak masin, cuma dapat rasa aje. Ada orang nampak masin, kau tengok masin, nampak? Kau tengok masin. Tak ada. Makan gula manis, tak ada orang nampak. Malah nyawa kita pun kita tak nampak. Malah karen ni pun kita tak nampak. Ha, jadi bukanlah bermakna tak nampak dengan mata bermakna dia tak ada. Dia ada. Ha, tu yang hidup kita ni kan. Kita duduk ni kadang-kadang di kiri kanan kita ni ada malaikat yang mencatat. Rakib dan atid. Setan pun ada juga. Dia rayutnya mata kita. Layu aja kadang-kadang. Itu keadaan dia. Maka dia kata mereka yang telah bermakrifat kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada malaikat dan rasulnya, kitab Allah dan hari akhirat, qada dan qadar, mereka lah termasuk dalam golongan orang yang benar pengakuan. Kalau tuan-tuan percaya, maka benarlah. Tapi kalau tuan-tuan percaya sebahagian, percaya sebahagian, tak percaya sebahagian. Contohnya isu yang kita dengar, kematian yang baru ni tadi,
Bukan kematian ya. Banyak lagi. Saya bila tengok kematian yang berlaku tuan, yang orang tak nak kebumikan, yang kabarnya duduk paderi Kristian duduk kat tepi tu, tunggu standby aja. Kalau tak ada orang yang nak kebumikan, maka dia tak. Tapi kalau tuan-tuan tanya pada pandangan saya lah kan, memang kalau orang cakap macam tu, dia cakap dalam keadaan ada dulu zaman tahun 47 lebih kurang. Ada seorang mengatakan bahawa janggut Nabi ni panjang sampai ke pusat. Gila dia makan tu selekih. Zaman dulu dia kata tak ada pisau cukur, maka janggut Nabi panjang, kuku pun panjang, selekih, tak ada pisau cukur. Apa benda? Habis orang pergi haji tu cukur kepala pakai apa? Batu-bata. Sama juga orang cakap tentang kehudud ni barang lama. Haji tu tak lama dah tu. Lagi lama zaman Nabi Ibrahim dulu kan. Bina zaman Nabi Ibrahim berapa lama dah tu. Itu hudud ni zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad itu yang adanya hukuman. Hukuman hudud itu pada zaman umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Adam dulu tak ada. Jadi bila dia cakap sebegitu terang, maka itu perkara yang boleh membawa batal syahadah dia. Sama juga bila orang tak percaya kepada hadis Nabi, maka batal syahadah dia. Syahadah mana yang batal? Syahadah Allah atau syahadah Rasul? Dua kalimah syahadah tu, syahadah Rasul tu batal. Bila syahadah Rasul batal, syahadah Allah pun rosak. Sebab dalam Quran kata, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul. Itu kena faham. Wa ulil amri minkum, dia tidak sebut perkataan ati dulu. Atiullah ada perkataan atiullah. Kemudian wa atiur rasul, taat rasul, dua tu taat mutlak. Tetapi pemimpin dia tak sebut wa atiu ulil amri. Maka ulama mengatakan bahawa taat pemimpin itu bukan satu ketaatan yang mutlak. Selagi dia tak suruh kepada maksiat, maka kena taat. Tapi kalau dia suruh kepada maksiat, maka tidak wajib taat. Tak ada lagi ketaatan. Contoh laki kita suruh lagi pakai seluar dalam alat-alat, nak taat tak? Itu laki terbiat nama dia. Jangan buat kerja macam tu tadi kan. Itu tak boleh, tak boleh taat lagi kepada suami dia tadi. Itu tadi. Jadi bila orang tak percaya kepada, tuan-tuan tak percaya satu juzuk, batal akidah. Bila batal akidah, memang tak boleh buat apa-apa dah. Mandi, tuan-tuan tak boleh doakan dia. Ada tak ada, kalau yang diberi maaf, mungkin kalau nak mandi, mandilah agaknya. Semayang tak boleh. Ataupun dia kata, kalau bangkai itu baru busuk, kan, maka galilah, korek, timbul aja lah. Saya tak tahulah, saya tak tafasilah tuan-tuan yang duduk sini perasan tak, kalau tuan-tuan duduk kat Muar ni, ngala-ngala ke Tanjung Gading sana. Ada seorang, rambut dia panjang, tuan. So saya tak tahulah tu, saya pun tak tahu, sebab saya pun jenis orang mendatang juga. Haji, tu tahulah kan. Saya pun jenis orang mendatang. Jadi tanggungjawab siapa tu nak membetulkan tu. Sekarang ni belum lagi meninggal dunia. Seandainya besok meninggal dunia, macam mana keadaan tu? Kan, Haji ada tahu kan? Bekat tu besar ni. Palang salib digantung dekat dada tu besar tu. Besar kan? Saya bukan nak kata nak menghukum. Saya tak menghukum. Sebab kita belajar agama. Kita belajar agama dalam satu kitab ni. Yang ada kitab. Saya banyak kitab. Tuan-tuan pergi rumah saya, berapa robok kitab tuan-tuan nak cari? Berapa robok kitab? Siapa nak duduk? 3 tahun aku bagi masa untuk khatamkan kitab tu. Kalau boleh khatam. Satu pun payah nak khatam. 3 tahun tuan-tuan baca. Kalau boleh khatam, teralah. Berapa robok kitab tuan-tuan. Dalam kitab ni sebut satu hadis Nabi. Siapa yang mengkafirkan orang Islam, maka dia kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu-ragu terhadap orang kafir, dia kafir. Contohnya senang beginilah. Contoh. Tiga kali cakap. Saya kata contoh. Oh, lagi sekali, 4 kali. Haji Isa ni kapi. Misal Haji Isa. Misal. Jangan marah. Jadi kalau tuduhan saya cakap tu tak betul, dia balik kepada saya yang menjadi kapi, bukan Haji Isa. Satu. Yang kedua, siapa tak mengkapikan orang kapi, dia kapi. Sami wal beluan tu. Beluan tu. Sami beluan. Kapi ke Islam? Jangan kata dia sebenarnya mukmin sejati. Habis.
kita jadi kafir. Siapa yang kata dia juga? Dan siapa yang ragu-ragu terhadap orang kafir, dia entah boleh jadi okey juga, tak boleh jadi okey, boleh jadi Islam. Jadi sebenarnya boleh jadi betul juga tadi. Kalau kita tengok kadang-kadang macam betul juga ustaz. Eh, mabuk apa? Ha, tu yang keluar kenyataan. Kan dia katakan sikit hari, tuan-tuan jangan ingat orang Islam saja ada yang sesat. Orang Hindu ada juga yang betul, ada juga yang sesat. Okey tu, oh kupunya ustaz, oh Hindu ada juga yang sesat. Bukan ada juga, dah memang sesat. Ha, siapa nak, siapa yang sini nak katakan orang Hindu betul? Angkat tangan. Itu kalau kita makan capati lah tu, paling-paling tak ada tu agaknya kan. Ha, tak boleh. Kena cakap gitu dari segi hukum. Sebab apa? Dari segi hukum. Macam saya cakap semalam pasal hari depan Bali tu kan. Ha, saya cuma sekadar beritahu, tuan-tuan nak dengar, dengar. Orang nak dengar, nak dengar. Tak nak dengar, saya mana tahu. Saya mana tahu kan. Kan aku jawab, saya sekadar beri ingat aja kan. Jangan marahkan aku kan. Ha. Maka kadang-kadang mereka yang termasuk dalam gulungan orang yang benar, benar pengakuannya. Ha, bagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sungguhnya orang yang sebenar-benar beriman, nampak? Yang betul-betul beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Rasul. Kalau orang tak percaya kepada Rasul, macam mana nak kata sebenar-benar beriman? Ha, berapa ramai yang ikut, yang tolak hadis Nabi? Hei, senang-senang aja. Kalau dia punya hebat orang zaman sekarang ni, tuan, dia punya senang-senang tolak hadis ni. Mana mungkin, mana mungkin. Dia tak belajar tentang rijal hadis. Dia senang-senang aja tolak. Ha, senang-senang aja tolak. Dia tak belajar pun. Kalau nak kira belajar, tuan, mana belajar? Macam saya cakap dengan orang tadi kan. Kita duduk hari ni, tuan, balik rumah makan ayam. Kita belajar tak ayam tu daripada mana dapat dalil yang mengatakan ayam tu boleh makan? Cuba sebutkan dalil dia. Ha, siapa boleh baca? Sebut dalil. Apa dalil ayam boleh dimakan? Bacakan satu dalil dia. Boleh? Tuan-tuan makan udang. Apa dalil udang boleh makan? Cuba bacakan. Aku pun tak kerti. Cuma aku tahu yang aku belajar, dia boleh makan. Dalil ni apa? Kita tak belajar. Siapa yang mengumpulkan semua tu boleh makan? Ha, itulah kelebihan para alim ulama' yang buat kerja. Tapi kalau orang dah tak yakin alim ulama', ha, itu yang ingat tak minggu lepas yang kita baca pasal hadis tu. Bila ada orang tanya pasal masalah, bukan satu kan, bukan orang tanya tupai aja. Kalau nak tanya banyak, cecak kubing, ha, cecak kubing, apa lagi, katak, tikus corot-corot, apa lagi, cengkerik, semua boleh tanya. Ha, tapi kalau kita belajar agama, dia kata yang halal tu jelas, yang haram tu jelas, tengah-tengah dia sama-sama. Kata Imam Abu Hanifah, selagi tidak ada dalil yang mengatakan dia halal, maka hukum dia haram. Kata Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, selagi tidak ada dalil yang menghukumkan dia haram, maka dia halal. Kita buka Quran. Katalah orang buka tupai. Tupai ni apa hukum ni ustaz? Dalam Quran ada tak? Quran ada tak? Baca ayat 1 sampai khatam. Ada tak? Cari-cari. Tak ada ustaz. Ada tak mengatakan hukum halal? Tak ada. Ada tak mengukuhkan hukum haram? Tak ada. Maka didiamkan. Bila didiamkan itu sebenarnya satu rahmat bagi kita. Bedal je lah kalau nak bedal. Ha, kan? Tapi ulama' pula dia duduk fikir balik, dia tengok, dia kaji sikit. Bila dia kaji, oleh kerana ada baik tak, ada tak baik. Kalau banyak mudarat dia, maka kata ulama' dihukumkan dia haram, tak boleh makan. Ha, itu cerita dia kan? Itu cerita dia. Habis tak katam bab tu? Lagi pun tak katam juga bab tu kan? Ha, jadi balik kepada persoalan tadi, benar hanyalah orang yang percaya kepada Allah, kemudian mereka terus percaya, tidak ragu-ragu lagi. Dia tak boleh ragu-ragu, dah masuk Islam dah 40 tahun, 50 tahun, kita ragu-ragu dengan hukum Allah. Macam mana? Macam pasal hukum hudud ni tuan-tuan. Orang ragu-ragu, hukum hudud ni bukan hukum saya, bukan hukum mana-mana parti politik. Hukum hudud ni hukum Allah. Siapa yang ragu-ragu hukum Allah, tuan-tuan, apa makna dia agak-agak? Itu yang kerja-kerja ustaz ni kena cakapkan, kena beritahu kepada orang supaya jangan pelekehkan. Kau nak pelekehkan juga, aku mana tahu.
Kan, itu kerja tu saya cakap semalam dekat Pekra, dekat dekat semparangkan Masjid Jamek malam. Saya kata apa? Orang kita ni bila dapat sesuatu baru dia percaya. Contoh yang saya cakap kepada tuan-tuan, saya kata ada seorang perempuan dekat Shah Alam tu, Puan Zurina, pasal laki dia tak pergi, tak nak pergi masjid, tak nak pergi surau, tak nak duduk kuliah, tak nak pergi haji, tak nak pergi umrah, malas semua sekali ustaz, kerja dia berapa? Enjoy tak habis-habis ustaz. Macam mana nak buat ustaz? Saya kata cuba awak baca, cari ayat Quran ayat ni ni ni. Saya pun baca ayat dia. Ayat berapa ustaz? Saya baca je, awak carilah sendiri. Saya baca dua kali, tiga kali, awak cari sendiri. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat berapa ustaz? Cari sendiri. Surah apa ustaz? Cari sendiri. Engkau akhirnya dia cari, tuan-tuan sampai jumpa. Dah jumpa baru dia beritahu saya, ustaz saya dah jumpa. Macam mana cara nak beramal? Pam 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 pam, saya pelajarkan. Tak dah siap, okey beramal. Kan memang suaminya pergi masjid, memang suami dia pergi surau, duduk kuliah, pergi haji, pergi umrah berubah. Ustaz, hebat ya Quran ustaz. Hebat. Satu orang yang pergi percaya kepada minta maaf cakap kan, baca ayat Quran ni lepas. Bila hantar sekatan jalan raya dia baca waja'an namib, lepas. Dia punya confidence-nya lepas ustaz. Main-main ayat Quran ni ustaz. Kan? Kan? Yang saya baca, saya cakap dengan tuan-tuan, orang kena sakit apa tadi? Kena stroke tadi. Sihat ustaz. Ya kawi aku datang. Dia punya ya kawi, punya semangat ni ya kawi. Bila sembuh, dia percaya. Tapi bila ayat Quran kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, jangan cenderung kepada orang yang zalim, nanti disambar api neraka. Dia buat macam tak faham je, dia cenderung lagi dengan yang zalim. Ha, ni yang jadi masalah orang kita tak, dia percaya sikit-sikit. Yang ni percaya, yang ni percaya, yang ni. Tu yang saya kata tak lama lagi nak sambut maulid. Ha, besok tuan-tuan tengoklah maulid Nabi tu macam mana kita ni. Kalau nak kata kita ni kira hebat, saya dah jemputan berapa jemputan maulid saat, jangan lupa maulid, maulid. Ha, kan saya selalu cakap, Abu mana? Abu Jahal ke Abu Lahab? Abu Talib ke Abu Sufyan? Atau Abu Bakar? Abu Jahal 100 ekor unta sembeli, bukan main-main tu. Abu Lahab ketuk tiap-tiap pintu rumah Muhammad lahir. Tapi bila Nabi ajak dia kepada Islam, maintain dulu kini dan selama-lama jadi menentang. Masuk kat mana Abu Jahal? Abu Jahal pergi mana? Jannatul Firdaus, neraka tempat dia. Malah yang banyak tolong Nabi tu Abu Talib, bela Nabi daripada kecil, sayang Nabi. Dia hanya sayang batang tubuh Nabi aja. Dia tak sayang agama yang dibawa oleh Nabi. Dia tak mengucap dua kalimah syahadah. Dia dapat seksaan neraka yang paling ringan, pakai terompah daripada neraka, mendidih otak dia. Kita tengok otak ni mendidih macam mana panas dia yang di bawah tadi. Mendidih otak. Dia sambut Nabi lah, dia bela Nabi kan. Jadi kita sayang Nabi ni macam mana? Sungguhnya orang yang sebenar, kemudian dia tidak ragu-ragu serta mereka berjuang dengan harta benda. Dia berjuang. Aku ingat dah dapat duit, dah kaya dah, dah siap dah tu. Dah lama rasa aku minta, minta apa ni? Buat apa? Kubah. 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 Dah 3 tahun rasa tak? 2 tahun kot agaknya. Entah. Tunggu sikit lagi dapat lah tu. Kan? InsyaAllah adalah yang menyumbang tuan. Adalah yang menyumbang. Kubah tu naik atas. Datang pesawat suara sekarang ni, azan tuan-tuan, minta mak cakap, sampai masjid baik koma dengar. Besok kalau tuan-tuan pasang lagi, naik lagi tinggi, kubahnya speaker sampai atas, silap-silap raya sampai Melaka dengar. Ha. Kalau dah sampai Melaka dengar, tuan-tuan bayang kalau berapa banyak pahala tukang azan. Aku ingat bergaduh Haji Isa dengan Haji Ramli bergaduh. Akulah azan, kaulah akulah. Ha, sebanyak tu, sejauh tu dia azan tuan-tuan, selauh tu lah dia dengar. Dapat pahala tu, panggilan. Soal orang datang, tak datang, nak buat macam mana tuan? Itu bukan urusan kita. Yang penting kita panggil. Marilah tuju kejayaan. Marilah tuju kejayaan. Orang tak nak dengar, kita nak buat macam mana? Kan saya pernah cakap dengan tuan-tuan,
Setiap manusia yang nak melihat, dia perlukan cahaya. Tanpa cahaya, manusia tak boleh melihat. Itu juga dengar. Tuan dah dapat dengar ni, ada orang yang ada telinga tapi pak. Pekak nak buat macam mana? Kan? Pada hitaran Allah, mereka itulah orang yang menang. Belanjakan harta dia. Orang yang telah bermakrifat kepada Allah Azza wa Jalla, keimanan mereka terbahagi kepada empat martabat. Kita ni martabat mana? Orang yang telah beriman tadi, yang percaya tadi, ada empat martabat. Martabat yang pertama mengikut kadar makrifat dia. Sejauh mana dia kenal Allah. Sejauh mana dia kenal Allah dan ketakwaan dia, ketaatan. Sejauh mana dia kenal, sejauh mana dia taat, keikhlasan dia, kecintaan mereka terhadap Allah Ta'ala. Dia cinta tak kepada Allah? Dia semayang ni, dia rasa cinta tak? Dia rasa seronok tak kepada Allah? Kan? Ada yang malas, letih saja. Itu yang saya cakap. Kita ni kadang-kadang, tuan-tuan, minta maaf cakap. Saya cakap dekat tangkap baru. Ni siapa langsung ? Langsung tak langsung, lantak lah dia. Dekat tangkap saya cakap. Sian dia kan, serau tau. Mayang ni tu, tapi dia semayang ni tu, mayang maghrib ni ramai. Ramai mayang maghrib tu. Bila sampai aja kuliah, tuan-tuan, habis. Dan azan kan datang lagi ramai kan. Aku tengok aja. Bukan setahun, dua tahun. Bukan setahun, dua tahun kuliah tuan-tuan. Jadi nak buat macam mana? Saya kata, hidayah ni ada dua. Satu dinamakan hidayah Allah. Yang satu lagi tu saya bimbang, hidayah syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, kadang-kadang dia memperlihatkan satu amal yang baik, satu ni amal dia baik, yang lain-lain semua tak baik. Tu susah tu jaga-jaga. Sebab itu ada orang, dia boleh pergi semejit, dia boleh duduk semayang, dia boleh semayang berjamaah. Semayang berjamaah ni sunat mu'akadah. Fada semayang fada jumaat wajib fardu ain. Tapi pada sembahyang fardu sunat muakkadah, fardu kifayah mesti ada bersembahyang, paling tak ada dua orang. Kita datang ramai-ramai, sunat muakkadah, sunat yang amat dituntut. Tetapi belajar ilmu, talabil ilmi faridatin ala kulli muslim, belajar ilmu wajib. Ada orang duduk boleh bersembahyang tapi duduk majlis ilmu tak boleh duduk. Nampak tak cerita ni? Ada orang yang dia boleh pergi haji, pergi umrah 10, 15, 20 kali, 30 kali. Tapi seorang sumbang untuk nak derma madrasah, nak bina madrasah, ketakut air hidung masin bekerak. Bukan orang sini. Aku cakap ni semua orang Zimbabwe. Orang sini okey. Faham tak? Kejap-kejap umrah, kejap-kejap umrah, kejap-kejap umrah, 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 kejap-kejap umrah, lepak umrah, umrah, lepak umrah, umrah, lepak umrah, umrah, habis. Dia dangkan kalau dia bina madrasah, dia bina masjid, macam tuan-tuan bangunkan dulu masjid ni, kan? Selama ada lagi tuan-tuan mati 40 tahun, pahala, itu yang saya kata tadi, hidayah syaitan ni jaga-jaga. Dia nampak kita ni satu benda baik, kadang-kadang dalam semasjid, orang masjid itu, dia sibuk duk fikir yang jemput kuliah ni. Ada tauliah tak? Tauliah ada tak? Tauliah, tauliah. Ada tak tauliah? Tauliah. Dia duk fikir tauliah tu. Dia duk fikir dalam masa yang sama. Tauliah ni kebenaran. Dalam bahasa Melayu maknanya kebenaran. Saya kemas loting rumah saya atas. Jumpa balik kertas tu. Orang tanya, "Ustaz, tauliah, tauliah." Ni. Ini kertas ni nampak? Nampak nak kertas ni? Berkeliling Jabatan Agama Islam Negeri Johor tahun 2005 kata silap saya keluar. Mana-mana guru agama Johor, mana-mana guru kafah, guru tadika, guru apa kan, boleh mengajar mana-mana masjid, mana-mana surau, mana-mana madrasah tanpa memohon sebarang tauliah sekalipun. Saya simpankan surat tu, ada lagi pada saya. Nanti saya bawa ke betul-betul ke letak saya. Dia bising juga tu. Ini jenis manusia. Nampak tuan-tuan? Jadi hidayah ni jaga-jaga dalam bab ini tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak yang kita buat ni baik, yang lain tu tak baik. Tapi yang orang yang baik ni sepatutnya dia kena jadi. Yang baik dia kena kata baik, yang tak baik dia kena kata tak baik. Nuri-nuri kahwin zaman-zaman dulu sampai zaman sekarang ni kan. Nak cakap banyak kan, tapi nak wacana sekarang tuan-tuan marah aku. Sebelum kita sambung boleh kita ni. Jadi martabat iman yang pertama iaitu martabat iman para alim ulama, iaitu keimanan ma'rifat mereka terhadap Allah Azza wa Jalla dengan nazarah dan istidlal dengan dalil. Dia dengan penglihatan.
Dia tengok langit, dia tengok bumi. Ha, kita belajar kan muridan berkehendak. Kalau ke sekolah dinamakan murid, murid. Ha, murid ni muridan yang berkehendak. Siapa dia? Muridan, murid yang berkehendak. Kalau sekolah, kalau duduk surau, muridan, murid yang berkehendak, yang duduk belajar. Jadi dia kata keimanan mereka dengan nazar. Perlihatan istidlal dalil, iaitu dengan memikirkan kejadian alam ni. Siapa yang jadikan alam ni? Terang, sekejap lagi gelap. Kan hujan, kadang panas, kadang-kadang sejuk, kadang-kadang angin. Kan, kadang-kadang selesa. Dalil ini tentang kejadian langit ini, alam ini. Sama ada dalil nakli, ataupun dalil akli, dalil nakli dari Quran. Atau dalil akli, dalil akal. Dia tengok alam ni, siapa jadikan malam siang ni? Siapa angin? Terbitkan matahari, terbenam, terbit, terbit, terbenam, terbenam, terbit, terbit, terbenam. Macam manalah air hujan ni boleh turun cerai-cerai, eh? Titis-titis. Apa ada kat atas langit tu? Ada tapis ke? Aku pun duduk fikir termenung. Agaknya kalau hujan turun besar-besar surau ni agaknya macam mana kita, eh? Tak payah besar surau lah, tuan. Besar cawan ni pun cukup lah agaknya. Hujan. Aku ingat kelam kabut orang. Ha. Tapi kenapa hujan tu turun renyai-renyai? Rintik-rintik hujan tu. Bagaimana tuan-tuan? Afala tatafakkaru? Saya cakap dengan tuan-tuan, cuba tuan-tuan kita tengok diri kita sendiri, tuan. Kenapa bila tengok diri kita ni, tangan kita ni, kuku kita ni panjang, tapi kenapa tangan tak panjang-panjang? Patut tangan kena panjang jugalah. Misal kita potong, aku potong, 3 hari dah panjang balik. Nasib baik lagi gigi aku tak panjang-panjang. Kalau tak susah juga kan. Ha, itu kedua-dua fikir tak dalam keadaan kita berfikir. Dan dalil alu mereka beriman kepada Allah yang menjadikan alam tadi yang bersifat kudrah, kuasa, berikut sifat iradah. Ha, dah lah dia bersifat kehendak. Ni dia boleh tanya, Ustaz, Allah Ta'ala boleh jadikan langit. Allah Ta'ala boleh jadikan bumi, bulan, bintang, matahari, semua Allah boleh buat, Ustaz. Boleh tak Allah Ta'ala buat satu dunia yang besar, sangat-sangat besar, yang Allah sendiri tak kuat nak angkat? Aku ketuk ke baling kau orang tengah besi? Ni soalan orang gila nama dia. Ha, macam Nabi Idris. Nabi Idris, Iblis datang, bawa kepada dia telur. Tuan-tuan jangan tanya telur dinosaur ke telur ayam, Ustaz. Aku pun tak tahu, tapi dalam kisah tu telur. Dia kata, wahai Nabi Allah Idris, Allah boleh masukkan dunia dalam telur tak? Telur ni. Tuan-tuan bayangkan, dunia nak masuk telur. Aku nak masukkan Haji Isi dalam cawan ni, boleh ke agak-agak? Agak-agak. Tengok kan. Lutut dia je dah pecah cawan ni. Ha, tapi macam mana nak masuk? Jadi oleh kerana Allah berkuasa jadi sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, dia boleh buat. Kalau kita kata tak boleh, bermakna Allah bersifat lemah. Ha, jawabnya harus Allah boleh buat. Allah boleh buat. Ha, tapi Nabi Idris kata apa? Allah berkuasa memasukkan dunia dalam buntut lubang jarum jahit ni. Lagi halus pula dicucuk mata iblis tu. Ha, tu kisah dia. Kan? Jadi kita bukan nak cari benda-benda begitu, tuan, yang soal gila-gila saja keluarkan soalan orang gila ni. Orang gila ni kalau kita layan lagi gila dia, tuan. Jadi jangan layan sangat orang gila tu. Tu orang gila tu tak, tuan. Buat dengar perangan-perangan ni kan, tadi dalam ayat Quran tu kata daripada surah Taha. Biarkanlah kita tengok besok, engkau tengok diri kau, aku tengok aku, tunggu besok, tunggu. Dan dia memang cerita dalam Quran umat dulu bagaimana ditipukan bala tadi. Sambung balik tadi. Dan keimanan mereka, mereka juga bermakrifat terhadap Allah bersifat kuasa dan berkehendak. Dia bersifat berkuasa dan dia bersifat berkehendak dan dia bersifat mengetahui. Apa yang dia tahu? Semua. Ha, tu yang bahagian-bahagian takluk, kan. Tahun depan kalau balik sekolah agama, belajar kitab ni tanpa cabaran. Ha, jangan budak tanya kam yang mutasil, kam yang mupasil. Engkau berdengung pada kam kamaria ketuk kepala. Kam yang mana? Kam yang mutasil pada saat zam, kam yang mufasil, kam yang kam berapa jenis kam tu? Ha, kan kata imam apa tadi sebut dalam kitab Darussamin tu. Itu lagi kitab tu. Saya ada orang belajar tu, tak ada seorang orang ustaz lama belajar tauhid kan. Ha, dia pun pergi belajar. Dia bila belajar, dia tengok orang belajar, orang lain semua. Dia pun ngangguk juga. Pasal orang lain ngangguk,
aku bual dengan dia, bual betul, dia ada betul. Lepas tu dia bual dengan saya, ustaz, saya apa benda pun saya tak faham, ustaz. Agak, kata. Tapi saya tengok abang saya, dia punya ngenjut kepala, ustaz, macam faham. Lepas tu saya pun tanyalah abang saya, abang faham ke? Abang pun tak faham dah orang jual ni kepala. Dia pun tak faham. Ni kitab lama ni jaga-jaga, tuan-tuan. Kita kalau belajar tak faham, cakap tak faham. Macam saya ngajar orang sebab sembahyang jamak kasar, tuan. Tak faham, cakaplah tak faham. Ni dia malu nak cakap tak faham. Berapa panjang nak niat, ustaz? Saja aku sembahyang padu zuhur dua rakaat kasar dua mengikut imam mengadap. Tak cukup nafas lagi. Saja. Nah, aku kata bukan gitu. Niat jamak, niat kasar, niat kasar dalam takbiratul ihram. Niat jamak, kalau jamak tu jamak takdim dalam sembahyang yang pertama. Dalam sembahyang yang pertama, kita letak Allahu Akbar, letak sini. Dalam hati kita cakap, aku nak himpunkan sembahyang fardu asar aku dalam waktu zuhur. Oh gitu sah. Itulah. Sama juga orang Melayu kita faham. Bila kita mata hari besok, tuan akan jumpa balik. Budak akan jumpa balik syarat sah nikah. Ada 8 ke 11 ke syarat lepas ijab dan kabul tu. Tidak boleh didiami, tidak boleh disertai dengan diam yang panjang. Aku nikahkan dia, aku kahwinkan dia dengan si Polan, bis Polan dengan mah kahwinnya RM22.50 tunai dia pun duduk. Aku terima. Itu tak boleh. Kalau sekadar dia ambil nafas, orang Melayu pandai pula senapas. Mana? Tak ada istilah senapas. Tidak didiam ni dengan perkataan yang lain. Aku nikahkan nikah, aku kahwinkan kau sepulan dengan sepulan dengan mah kahwinnya RM22.50 tunai. Dia kata dekat Zimbabwe kan, baru RM5 je tau. Macam mana kat Malaysia sampai RM22.50 tunai. Baru dia kata aku terima nikah. Itu tak sah, ada perkataan lain. Tapi tak tahulah kan orang kita. Nak cakap macam mana kan? Kita sambung yang kedua. Boleh lagi? Dah azan kan? Boleh tak apa. Makan pun special, kuliah pun kena special lah sikit. Sambung balik sikit lagi, kata kita akan habis yang tu, kita patut yang lain kita sambung makan depan. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ard mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya Allah yang menciptakan 7 petala langit. Dia yang jadikan 7 petala langit. Takkanlah dia tak tahu hukum yang sesuai untuk langit dan bumi. Kita yang dah lama kan. Dah lama ni tak lagi tua. Patutnya lagi pandai makan. Lagi tua lagi tak reti makan. Darah tinggi, kembing kenjut, darah jantung semua ada gaput kan. Patut lagi tua dah boleh bajet makan ni kan. Lagi tua lagi dah tak reti. Makan ni dah tak boleh, makan ni tak boleh kan. Dan dia menjadi 7 petala langit dan ia menciptakan bumi seperti itu. Dia ciptakan bumi. Perintah Allah Ta'ala berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Terus menerus. Diberitakan demikian ya, supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah amat berkuasa. Allah berkuasa atas. Menyang pergi sembah. Patung-patung tak pekong, tak pekong. Nak apa? Nak apa lagi? Kan? Atas tiap sesuatu dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Semuanya dia tahu. Kita banyak tak tahu. Itu yang saya kata tuan-tuan, kalau nanti kita buka, kita kalau jumpalah, kalau habis khatam kita entah-entah bila nak khatam, aku pun tak tahulah. Baca kisah Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Dajjal tuan. Mak ayahku kata bagaimana hebatnya Quran ajar Nabi yang kepung Ya'juj dan Ma'juj ni. Bagai gana tarai. Semalam dia orang cerita, ustaz, ini belum lagi datang Dajjal, ustaz. Orang dah jadi celaru begini. Ia belum datang Dajjal. Dajjal ni dia punya hebatnya, tuan-tuan, khabarnya dia boleh celikkan orang mata apa, orang mati dia boleh hidupkan, tanah kering tanduh dia boleh turunkan hujan dan sebagainya. Hebatnya Dajjal ni. Tapi sayangnya dia tak boleh merobat mata di sini. Dia buta sebelah. Dia tak boleh ubat mata dia kan. Itu Dajjal.
Yang Ya'juj dan Ma'juj ni katanya yang Zulkarnain kepung. Bagaimana tembok tu dikepung? Ya'juj dan Ma'juj ni sekarang ni tengah korek tembok tu. Nak macam khabarnya dia akan turun datang daripada Syam. Hebatnya tentera Ya'juj dan Ma'juj ni katanya kalau dia lalu dekat tasik ni kering air tasik. Agak-agak tuan-tuan kita bertemu tak? Agak-agaknya. Agak-agak tak bertemu tuan. Nak agak tak bertemu bermakna mati awal. Nak mati awal takut pula tuan. Nak mati lambat pula takut bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj pula tuan. Nak panjang lagi tak agak-agak? Nak jumpa Dajjal tak agak-agak? Ramai yang habis anyut. Nak tak agak-agak tuan? Nak tak agak? Tak nak Ustaz. Habis mati awal lah. Tak nak juga Ustaz. Habis. Macam mana? Nasib tuan-tuan macam mana? Jadi dialah dia kata huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila sama'i fasawa hunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Dia jadikan segalanya. Manusia boleh buat tapi manusia tak boleh jadikan. Kan? Kalau manusia boleh jadikan hebat. Pokoknya anak dia semua pandai je. Anak kau berapa? 18. 18, 18 profesor. Kan? Kalau manusia boleh jadikan. Tapi kadang-kadang, yang ni jadi macam ni, yang ni jadi macam ni. Kita hanya boleh buat, tapi tak boleh menjadikan. Yang menjadikan tu Allah. Orang buat, ambil buat kereta, buat. Yang jadikan adalah Allah. Bukan manusia yang jadi. Manusia buat. Yang menjadikan Allah. Ha, kenapa dia tebut jadikan? Kenapa Allah tebut dan yang kaya, dialah yang maha kaya. Kenapa dia tebut kepada manusia yang dikurniakan harta kekayaan? Kenapa dikatakan manusia ni orang yang dikurniakan kepadanya harta kekayaan? Tapi dia tak kata orang yang kaya dalam Quran. Kenapa? Yang kaya ni hanya Allah. Manusia ni macam mana kaya pun dia tak kaya. Sebab apa? Kalau manusia ni kaya tuan-tuan, kita tengok kadang-kadang dia pakai Viva. Kalau dia kaya, dia tak pakai Viva. Paling-paling tak ada pun dia pakai Myvi. Orang yang pakai Myvi, kalau dia kaya, dia tak pakai Myvi. Paling-paling pun tak ada, dia pakai Saga. FX, apa, flag, apa, flag. Orang yang pakai Saga, kalau dia kaya tu, dia tak pakai Saga tu. Paling-paling tak ada pun agaknya Persona, Perdana, apa. Ha. Orang yang kaya-kaya pun tuan-tuan, takkan. Dia takkan pakai Persona. Paling-paling tak ada pun Camry. Orang yang pakai Camry, kalau dia kaya tuan-tuan, dia tak pakai Camry. Kan? Dia akan pakai apa agak-agak tuan-tuan. Sebegitu atas tuan. Ha. Tapi semua manusia ni, tak kaya. Yang kaya ni, Allah Subhanahu Taala. Dialah yang dia kata untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian dia menuju ke dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan dia amat mengetahui akan tiap sesuatu. Dia jadikan 7 petala langit. Tuan-tuan nak ukur, pergi tengok ada tak 7 petala langit, pergi ukur kan. Kalau ada yang nak janggulah, macam tadi siapa tadi, apa yang dia kata, dia tanya kat mana pusat dunia. Siapa tahu? Siapa nama adalah? Ha? Abu Nawas. Kat mana pusat dunia? Orang tanya dia tanya, kat mana pusat dunia? Dia kata, pusat dunia kat tempat aku berdiri ni. Orang kata, iya ke? Kau kalau tak cari, kau ukur. Siapa nak ukur? Pandai juga. Kau tak cari, kau ukur lah. Kau ukur. Tengok, tak betul, tak betul. Siapa nak ukur lah? Ha, tu cerdik dia dalam bab kita tuan. Wallahualam, kita berhenti sampai situ tuan. Sikit lagi baca kat ayat bawah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Allah mentadbir makhluknya. Dia takbir makhluknya, bukan kita takbir. Kalau kita takbir tuan-tuan, kita tak nak tua. Kita tak nak sakit. Betul tak betul? Siapa nak tua angkat tangan? Aku pun tak nak. Siapa nak sakit? Aku pun tak nak. Tapi dia yang takbir, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang sihat. Kadang-kadang manusia ni kita tengok kan, perangai bukan orang lain tu. Kadang-kadang kita marah semacam je. Kadang-kadang senyum aja semacam. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang ni perasaan kita eh. Nah, macam mana kadang-kadang tengok geram tu, geram sangat-sangat kan. Kadang-kadang senyum aja kan.
berubah-ubah perangai manusia ni, kan? Yang tak ada senyum, tak ada ketawa, siapa? Tak apa? Lembu lah. Lembu mana sih? Adik, lembu ni sedih ke dia tak ada ketawa, tuan? Manusia ni boleh ketawa, dia boleh senyum dan sebagainya, tuan. Hebatnya mana? Tuan-tuan pernah jumpa lembu senyum? Relax je. Kenapa kau senyum? Hari ni aku. Adik, ha, tak ada kan? Aku dapat makan pre NFC. Kan? Ada tak? Tak ada. Lembu tak ada senyum, kambing pun tak ada senyum. Yang ada senyum ni manusia. Wallahu'alam. Sikit lagi. Segala sebab dan peraturan dari langit ke bumi kemudian diangkat naik kepada pengetahuan segala yang berlaku dari pelaksana takbir itu untuk dihakimi. Nak dinaik, naikkan untuk dihakimi. Apa yang kita buat? Pada suatu masa yang dirasai oleh orang yang bersalah, banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu yang biasa. Dan dengan itu pula naik besok amal kita ni. Ha, tu keadaan yang kita kena sedar, kena pasti, ya, tuan. Sebab itu zaman masih kita ada hidup, ya, tuan. Istighfarlah banyak-banyak. Minta ampun banyak-banyak, tuan. Mudah-mudahan kita ni lega besok pada hari akhirat, tuan. Minta ampun. Sekarang ni kalau boleh satu hari 1,000 kali. Astagfirullahaladzim. Masa duduk dalam kereta, naik bas, naik lori, semua duduk. Astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan dosa kita ni tak ada besok, tuan. Jadi kita berhenti sampai situ. Saya bukalah kalau ada sebarang kemusykilan. Saya buka orang bertanya kalau dia nak tanya. Tak ada. Semua faham. Saya dah agak dah. Semua faham. InsyaAllah kita menyambung sedikit. Kita bahli cah atau tahri ringkas. Pahala bacaan kita ni insyaAllah kita hadiahkan kepada Tuan Haji Jaafar bin Awang. Tuan Haji Syahmi. Syahmi bin Ahmad. Syahmi. Norfadlai binti Muhammad, betul eh? Kepada seluruh Islam yang hidup atau yang telah meninggal dunia di mana sahaja berada, insyaAllah. Ila hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arba'ihi wa abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamu alaina ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'ina wat tabi'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqina ilaihim ajma'in. Al Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله
La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahi wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Allah. Astaghfirullah, 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 nazim taibuna ilallah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda, wa la ya'uduhu ibzuhuma, wa huwa al-'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falkal hamdu atta tarda walkal hamdu idha raditu walkal hamdu ba'da rida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin atta tarisal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'al wa amsil wa taqabbal thawaba ma qara'na auna minal qur'anil azim وما أللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلنا من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى أدد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد بربك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحوم جعفر بن أوان حجي أوان إلى روح المرحوم شوبي بن محمد وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين إلى روح المرحومة نور فضلي بنت محمد وأصولها وفروعها ومن ينتسب إليها أجمعين أوصل الله ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلالا بين أيديهم ضائف الله رحمتك ورضوانك علينا وعليهم اللهم اجعله فكاكا له من النار والنجاة له من النار وسترا له من النار وفداء له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالدهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومواربها اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا وسادات الحاضرين ووالدهم أم الجميع برحمه ورضوان وادخلنا واياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر والعود الى جنتك جنه الخلود الى الظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسنا اولئك رفيقا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. See.